Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Nah, kali ini Miming Channel akan membahas tentang petarung wanita UFC marah harus telanjang ditimbang badan. Sebelum kita lanjut ke videonya, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Untuk kakak-kakak yang belum subscribe, ayo klik tombolnya dulu untuk semangat kami dalam berkarya dan membangun channel ini. Petarung UFC wanita asal Amerika Serikat, Cynthia Calvillo, masih menyimpan kemarahan setelah harus telanjang saat timbang badan. Meski meraih kemenangan atas Poliana Botello pada pertarungan di Buenos Aires, Argentina, kemenangan atas Botello masih menyisakan kekesalan untuk Calvillo. Pasalnya, petarung asal California itu harus melalui momen memalukan saat timbang badan jelang pertarungan. Berat badan Calvillo melebihi batas untuk tampil pada pertarungan melawan Botello yang seharusnya 52,6 kg. Pihak Komisi MMA Brazil kemudian meminta Calvillo untuk membuka pakaian dan melakukan timbang ulang. Calvillo harus masuk ke tirai penutup layaknya aksi pesulap dan membuka pakaiannya di dalamnya. Dua wanita memegang tirai penutup itu selama Calvillo melakukan timbang badan dalam posisi telanjang di depan puluhan penonton dan awak media yang hadir. Itulah petarung wanita UFC marah harus telanjang ditimbang badan. Bagaimana dengan pendapat kalian? Komen di bawah ya. Terus dukung channel ini. Jangan lupa like dan subscribe.